وسرك وروحك إلى باب القرب من ربك عز وجل. Yang penting bersabar sajalah dan bekerjalah. Yang penting bersabar dan bekerja. Jangan menunggu, bersabar dan bekerja. Dalam penantian kita isi dengan kesibukan-kesibukan. Begitulah bahasa sekarang mah. Jangan nunggu nganggur dah gitu dalam bahasanya. Jangan nunggu bengong, tapi ya isilah dengan kesibukan-kesibukan bekerja. Yang penting sabar dan bekerja. Hatta tusri biqalbika wa sirrika wa ruhika, sampai mampu mengantarkan hatimu, sirmu dan rohmu diantar kepada babil qurbi min rabbika azza wa jalla. Terus berjalan sampai mencapai tingkat atau kepada pintu kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al ulama wal awliya wal abdal wal rasul anbiya, para ulama, para wali, dan para abdal adalah pewaris-pewaris nabi. Titik. Al-anbiya'u as-samasiratu, dan para nabi sebagai penghubung, sebagai mediator. Bukan calok ya, sebagai mediator. Waha ula'il munaduna baina aidihim, dan mereka adalah orang-orang yang menyerukan di hadapan mereka. Al-mu'min la yakhafu ghairallah azza wa jalla, orang beriman itu tidak takut kepada selain Allah. Mereka takutnya hanya kepada Allah saja dan tidak pernah takut kepada selainnya. Wala yarjuna wala yarju ghairahu, dan tidak pernah mengharapkan untuk mendapatkan ridha siapapun kecuali hanya Allah saja. Waqad ata al-quwwata fi qalbihi wa sirrihi, Allah telah memberikan kekuatan di dalam hatinya dan di dalam sirnya. Kata sir sudah diterangkan berulang-ulang beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Untuk sementara terjemahkan saja palung hati. Sir itu adalah palung hati, bagian terdalam yang ada di dalam hati. Kalau di lautan yang paling dalam namanya palung, di dalam hati namanya sir. Oleh karena itu sebutkan saja di palung hati. Kaifa la takunu qulubul mu'minina qawiyatan billah azza wa jalla wa qad asra biha ilaihi. Bagaimana mungkin hati orang beriman tidak kuat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka telah dihantarkan, mereka telah mencapai atau telah mereka telah dekat dengan Allah. Bagaimana enggak mereka sudah dekat dengan Allah. Asra biha ilaihi,
asra bi abdihi. Asra ini berjalan di malam hari, tapi sini yang telah diperjalankan kepada Allah. La nazalu indahu, la tazalu indahu al-qulub. Hati mereka selalu bersama Allah. Wal qalibu fil ardi, raga mereka di bumi, tapi hati mereka selalu bersama Allah. Qala Allah Ta'ala, wa innahum 'indana laminal mustafainil akhyar. Mereka itu di sisi kami adalah merupakan pilihan-pilihan terbaik. Mereka di sisi kami adalah merupakan pilihan terbaik. Al-Mustafainil Akhyar. Bukan musana ya, Mustafa ini jama' ya. Yustafuna ala ahalihim. Mereka dipilih di atas keluarga mereka. Wa ahli zamanihim, dan di atas orang-orang yang sezaman, di atas keluarganya, di atas orang-orang sezaman dengan mereka. Datamayyazu ma'anihim, spirit mereka mendapatkan satu keistimewaan, punya keistimewaan. Datamayyazu ma'anihim wa tatanawwaru mabanihim, dan raga mereka penuh dengan sinar, bercahaya. Rahinnya murub, dikaya sirah butak mengkonerku. Perngus kah? Iya, perngus butak. Iya, ya bukan kereng ya, perngus sih. Iya, irang datang. Wa lihadza faraqu al-khalqa, atas dasar itulah mereka berpisah, mereka memisahkan diri, menjauhkan diri dari manusia. Wa zahadu fil ma'lufat, dan mereka berzuhud dalam berbagai hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan. Ini salah satu persyaratan kalau Anda ingin menjadi orang luar biasa, ya harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Biasanya wong mangan, ya sekarang aja mangan. Wong biasanya turu, ya aja turu. Ya bagaimana luar biasa, Anda masih berada dalam kebiasaan-kebiasaan. Mau luar biasa, ya keluar dari kebiasaan. Nyungur ya masih pinter luci. Beli bebeng luar biasa. Luar biasa ke, wong ngomong sepiring, ya sirannya mah setengah piring taelah. Sampai setengah cilik kan kah. Itu bakal anak wali itu tengah belenduk beli ngantar kita mah. Kayak wong ano, kayak wong tukang nginung bir kah, utang gede.